Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kontingen YN Madura mempersembahkan monolog dengan naskah Topeng-Topeng karya Rahman Sabu. Selamat menyaksikan. Sebagai anak kampung, di sini saya akan menerangkan dua tokoh. Jadi dua tokoh ini mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan seseorang yang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok seseorang. Ya wajar-wajar saja sih, karena kita itu mempunyai pemikiran yang sama dan Waskar, aku sedang melihatmu bunuh.
Tuhan dan hidupmu sungguh sempurna. Ya, begitulah tulisan dramatik yang terjadi pada tokoh ini. Tokoh yang telah bertemu tokoh Waskar, seorang tokoh legendaris dari sandiwara kuno. Kita lihat dari watak kekuasaan, yang jahat juga baik, masih kita bisa lihat penderitaan. Tapi, apakah benar Waskar itu mati? Sedangkan kabar yang saya dengar, Waskar sedang memimpin suatu proyek. Katanya si Dani sampai 500 juta miliar dolar. Nominal yang sangat fantastis. Dan lebih jelasnya, bagaimana kalau kita pergi Waskar saja agar semuanya jelas. Oke, kita langsung pergi Waskar. Adalah Tuhan Waskar.
jiwa dan raga sudah aku berikan, tapi mereka semakin ganas, mereka semakin buah. Kau harus lebih buah suasana. Ya, aku harus lebih buah. Banyak mimpi yang harus kuat. Pandanganku begitu gelap, badanku terasa lemas, badanku terasa berat. Begitu besar penderitaan dari seorang laskar sehingga dia harus menitikkan air mata. Oke, bagaimana kita kalau pergi dua ini? Waskar dan Semar. Waskar, Semar, Waskar. Tak seorang pun datang dan tak seorang pun yang muncul. Karena Waskar adalah Waskar dan Semar adalah Semar. Mereka bisa ada dan mereka bisa tidak ada. Dan aku hanyalah anak panggung yang telah lama